mengadakan pengecekan benda-benda pusaka ini. Benda-benda kekuatan tentang benda-benda pusaka bisa rambutnya dipakai. Kita cek benda-benda. Morotin aja ya. Ya, sama. Saya cek. Patah. Ini jarang kan yang punya anu kekebalan, tapi ini kayaknya dari Gading ya? Kayaknya loh kan, karena saya bodoh, mirip kayak Gading ya. Ini bagi kolektor yang senang seperti ini, karena kita tidak pada prinsipnya kalau tidak punya pusaka kita harus bisa kekebalan sebetulnya. Kita coba satu-satu ya Kang. Bismillah mudah-mudahan ini. Kang Wen itu enggak kawin. Lagi mobil. Hah? Ambil saja kawin. Tidak ada enggak usul. Oh ya tadi silatnya sudah. Iya, apa dari sisa beli satu kotak tadi. Thank you.
lagi dicari tadi. Hah? Siletnya lagi dicari. Iya. Tadi yang saya sering nyimpen di sisanya lima tadi gak disimpen berarti? Itu simpen. Ada? Beli? Ya, beli waktu merah. Tadi kita udah ada sisanya 4 kalau gak salah saya ngambil dari bekas limbah tadi. Oh iya? Iya. Bekas limbah. Mantap kan. Timur tengah punya. Rambutnya panjang mana? Itu tuh, diri itu. Jangan megang handphone, ini panjang. Ya habis karena dipotongin tiap hari membuat kertas itu juga habis. Iya. Tiap hari dipotongin dulu. Saya pakai ini bawa tunjukkan bang, anu ini tajam ya bang ya. Ini tajam. Ini saya balik ke sini. Ini tajam. Saya coba tempat bang Joko, walaupun nyolong sedikit. Siap. Sama pas gue pegangan saya, ntar sama juga. Sama empat. Mari ya Bang Joko, saya ambil sedikit. Ini aja. Enggak mempan. Belum kena dipegang. Saya keluarin dulu deh kalau belum mempan. Susah. Mana tangan saya licin kena minyak tadi. Ini putus, Bang Joko belum megang apa-apa. Bang Joko, ambil salah satu mana aja yang menurut Mas Joko ini satu-satunya. Ini tadi kita buktikan bahwa Mas Joko gak sakti ya. Mas Joko masih seperti Mas Joko yang tahu. Belum sakti. Ini masih putus. Ganti yang lainnya. Lama habis lagi. Kasih lagi. Ini masih putus kakinya, yang lainnya. Langsung dua. Atau langsung tiga sekalian. Semua empat. Empat-empatnya. Benar nanti rambutnya habis dimarah istrinya. Mas Paul kurang hari gar istri suami saya juga jelek. Belum ada yang bisa dikelola. Tapi ini nanti siapa tahu ada dari pemirsa kita yang tertarik. Kalau saya sih ini bagus sih. Siapa tahu mungkin ada pemirsa kita yang tertarik, nanti saya bisa saya kontak Pak Joko. Disesuaikan. Oke, ya pemirsa.